Dijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan nggak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustaz, saya mau tanya. Wah, habis tuh. Kaget. Tuh. Ya. Makanya enggak ada laki-laki begitu jadi imam, bubar salat. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum?